Jenak yuk, walaupun masih pandemi, kayaknya memanjakan mata dan hati liburan ke alam bebas bisa jadi meningkatkan imun kita juga loh. Hanya 1,5 jam dari Jakarta, kita bisa lepaskan penat kita berwisata air di area Curug Leuwihejo. Leuwihejo berada di Desa Cibadak, Kecamatan Sukamakmur, Kota Bogor. Aksesnya bisa kamu capai melalui Tol Jagorawi, keluar di pintu Tol Sentul Selatan, dan lanjut melalui area Gunung Panca. Gak usah juga bingung-bingung ambil cuti dong tentunya. Cukup kosongkan akhir pekan, kamu sudah puas deh menikmati sejuknya alam dan air terjun di area ini. Cukup merogoh kocek Rp25.000 saja, kamu bakal disuguhkan banyak air terjun di area ini. Ada apa aja sih di area Leuwihejo ini? Oh, kalau Curug Leuwihejo semuanya, berarti kan semuanya, kalau Leuwi, yang namanya Leuwi itu seperti kolam, cuman alami gitu Pak, gitu aja. Di sini ada Curug Leuwihejo, Curug Barong, Leuwi Cepet, Leuwi Liuk, dan Cibaliung paling atas. Kita ada 5 objek. Kalau misalkan hari-hari biasa 200 orang kita masuk. Kalau di saat weekend 1.500 masuk Pak. Ya sesuai dengan himbauan pemerintah, satu pakai masker, yang keduanya mungkin cuci tangan ya. Itu aja Pak. Dan jaga jarak gitu. Ayo kita let's go ke titik pertama. Sekitar 15 menit dari pintu masuk, kita langsung bisa mengakses curug paling dekat dari sini. Tidak lain tidak bukan, Curug Leuwihejo. Karena aksesnya yang paling mudah, banyak pengunjung memilih langsung menikmati area ini. Oke, Sobat Milenial. Inilah titik pertama yang kalian akan datangi ketika kalian sudah sampai di area Curug Leuwihejo. Tidak lain tidak bukan adalah Curug Leuwihejo itu sendiri. Di sini ramai banget, padat banget, lihat tuh. Banyak banget keluarga, terus ada juga anak-anak muda yang lagi nyobain menikmati air di sini. Tapi sayangnya beberapa dari mereka nih agak abai nih dengan protokol kesehatan yang ada. Makanya buat teman-teman semua, jangan lupa selalu terapkan protokol kesehatan. Dan di Leuwihejo ini bisa dilihat, nanti ke atas kita bakal eksplor lagi lebih banyak titik-titik curug yang lebih menarik tentunya. Kita lanjutin perjalanan ya, oke? Yuk! Patuhi protokol kesehatan tentu wajib dong. Jangan lupa selalu pakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak selama kamu berwisata di sini ya. Oke, lanjut ke titik kedua. Ini dia Curug Barong. Melewati medan yang menanjak, tak jauh dari Leuwihejo, kamu juga bisa bermain air sambil berfoto di curug ini. Areanya yang cukup landai dan luas memungkinkan kamu untuk berenang dengan menyewa ban pelampung yang disediakan penduduk setempat. Melewati medan yang lumayan terjal, jangan lupa juga gunakan alat kaki yang mumpuni untuk mengakses setiap titik curug yang ada di sini. Titik yang ketiga yaitu Leuwi Liuk. Dengan bebatuan yang cukup tinggi dan kolamnya yang dalam, pengunjung bisa sedikit memacu adrenalin dengan melompat dari bebatuan dan terjun ke kolam yang airnya sangat segar. Dalam perjalanan ke setiap titik, kamu juga bisa melihat flora dan fauna yang masih asri sekali di tempat ini. Selain itu, jangan lupa juga saling bahu-membahu bila ada rombonganmu yang kesulitan selama perjalanan. Sampai juga di titik keempat, yaitu Leuwi Leuksa. Di sini airnya bening banget. Pas deh buat istirahat sambil nikmatin airnya yang seger, dan jangan lupa buat foto-foto sama rombongan kamu ya. Banyak pengunjung di sini datang dari sekitar Jabodetabek. Alasannya akses yang tidak jauh dari kota asal mereka serta harga tiket yang lumayan terjangkau. Selain destinasinya lebih dekat dari lokasi rumah kan, terus murah juga sih.
Berhubung saya baru nyampe sini, saya baru ya makan-makan sih, baru ngelihat-ngelihat apa lokasi, belum sempat nyebur. Rencananya tapi ya ya mau mandi lah. Paling tetap sih alat pelindung diri kayak masker ya, hand sanitizer yang harus dibawa, tetap safety lah. Meskipun apa lingkungan alam begini tetap. Karena kalau curug ini menurut aku itu paling bagus. Tapi kalau menurut aku, tapi ada lagi yang lebih bagus dari di atas ini, Lewi Baliung. Ini bisa buat aku sering foto-foto, renang-renang, lompat-lompat dari atas batu itu. Masih kuat kan? Kita ke titik selanjutnya yuk. Sobat milenial, ntar buka masker dulu. Akhirnya kita sampai di Curug Cibaliung namanya. Nah, ini adalah salah satu spot yang bisa kamu datengin di area Curug Leuwihejo. Di sini tuh ada banyak banget tingkatan air terjunnya sampai ke atas sana. Jadi, kalian juga bisa sambil loncat dari tebing-tebing sana. Dan ini kebetulan adalah spot yang paling ujung kalau kalian mau ke Curug Leuwihejo. Tapi tetap ingat ya, harus patuhi protokol kesehatan kalau mau main di sini, oke? Curug Leuwi Cibaliung adalah titik paling terakhir yang bisa kamu nikmati di area Leuwihejo. Kolamnya yang bertingkat dan bebatuan yang cukup curam bisa kamu daki. Tapi harus tetap hati-hati ya. Karena di sini arusnya cukup deras dan batunya yang lumayan licin. Belum puas pacu adrenalin lagi, masih ada spot melompat yang lumayan tinggi juga di sini. Cukup bawa perbekalan secukupnya karena di sini banyak warung yang sediakan makanan buat kamu nikmati setelah lelah berjalan-jalan dan bermain air di setiap titik curug. Udah siap buat liburan singkat ke sini? Pas banget deh kalau kamu ajak teman-teman kamu, pacar, atau keluarga buat ke sini. Dan terakhir, tetap terus ingat liburan di masa pandemik wajib untuk patuhi protokol kesehatan agar liburan tenang, semua senang.